Dalam memasarkan hasil panennya dari ladang seluas 4 hektar yang ditanami jagung, Muhammad Saini, salah satu anggota kelompok tani KMPA Ladang Berkah, menyatakan bahwa mereka telah memasarkan hasil perkebunannya kepada pedagang ayam secara langsung tanpa melalui perantara dengan harga yang tinggi. Di mana dari ladang jagung tersebut dirinya mendapatkan hasil panen kurang lebih 8 hingga 10 ton jagung. Dirinya juga berharap agar kegiatan ini dapat terus berjalan dan berkesinambungan, serta mendapatkan hasil yang maksimal. Dirinya juga berterima kasih kepada pihak BRG Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut yang juga membantu masyarakat di sekitar lahan gambut. Hari ini monitoring ada kegiatan revitalisasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, di mana panen jagung dengan luas 4 hektar mendapatkan hasil kurang lebih 8 sampai 10 ton. Untuk harapan kami, kegiatan ini bisa berjalan kesinambungan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terima kasih saya ucapkan kepada BRGM Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang telah mempercayakan kepada kami. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.